Assalamualaikum, siapa-siapa yang nak menggunakan BC selalu menghadapi masalah macam mana nak lontarkan gewang-gewang kecil ataupun lua-lua kecil ni daripada 2 gram hingga 5 gram. Saya selalu dapat soalan macam ni dekat daripada pelanggan kami. So dekat sini kita ada BC-BC yang sesuai untuk digunakan untuk menghantar lua-lua yang sangat kecil bermula daripada 2 gram sehingga 5 gram. Ini adalah jenama daripada fish band. Kita dekat sini ada 3 jenis fish band, iaitu fish band PW100, Clamber Hypermicro dan juga GH100 juga lah. So lepas ni kita tunjuk satu-satu apa spesifikasi yang ada pada BC-BC ini. Okey, mula sekali kita tengok dia punya spool lah. Spool untuk kesemua jenis BC yang kita tunjuk ni menggunakan spool yang cetek ataupun shallow spool Macam ni, ini adalah fish band PW100 menggunakan shallow spool yang cetek. Di tengah-tengah ni kita ada fish band Clamber Hypermicro juga menggunakan spool yang amat cetek. Kegunaan utama adalah untuk memudahkan kita menghantar gewang-gewang yang bersaiz kecil. Sebabkan yang cetek, putaran kita punya spool ni akan lebih memudahkan untuk kita hantar gewang-gewang kecil. Satu lagi faktor yang membuatkan BC-BC ni boleh hantar gewang-gewang yang kecil adalah dia punya saiz yang ringan. Satu faktor dia adalah kita mudah untuk kita cast, kita kurang penat. Berat kesemua reel ni, yang paling ringan sekarang ni adalah PW100 ni. Berat dia 140 gram saja. Kedua adalah Fishband Clamber Hypermicro, berat 150 gram. Dan juga yang paling berat antara ketiga ni adalah GH100 ni, dia punya berat adalah 162 gram. Ketiga-tiganya masih lagi dalam kategori BC yang amat ringan lah. Dan juga saiz-saiz dia memang sesuai untuk kita gunakan lua-lua yang kecil. Bila bercakap pasal nak menggunakan gewang-gewang yang kecil, lua-lua yang kecil, bukan saja mesin ni memainkan peranan. Anda juga perlu sesuaikan dengan tali yang kita gunakan dan juga rod. So, tiga alat ni perlu keseimbangan untuk mendapat satu sistem yang sesuai untuk menghantar gewang-gewang kecil. Kalau jika anda tidak arif tentang tu, boleh bertanya kepada kami di One Stop Fishing. Kami akan berikan nasihat yang betul lah dalam pemilihan barang. Dari segi harga, ketiga-tiga ni BC ni mempunyai harga yang masih lagi dalam kategori mampu milik. Bermula daripada GH100 ni hanyalah RM230, Fishband PW100 ni RM290, dan juga Clamber Hypermicro RM370. So masih lagi dalam kategori ni, cuma perbezaan harga ni bergantung kepada kosmetik dia dan juga bahan yang digunakan. Macam yang paling mahal dekat atas meja sekarang ni, Fishband Clamber ni dia menggunakan frame aluminium, maknanya ini lebih kuat lah, lebih kukuh. Dan ada finishing-finishing lain dan juga teknologi lain yang lebih sikit daripada PW100 dan GH100. Tapi bila untuk pendapat saya, asalkan anda menggunakan GH100 saja pun sudah cukup untuk mulakan pemancingan menggunakan gewang-gewang yang kecil. Sebab antara tiga ni, tiga-tiga sesuai untuk digunakan. Cuma beza harga tu bergantung kepada barang dan teknologi yang digunakan.